Number 1. Mantap guys, ini materialnya bercampur itu guys, pernah lihat ini super guys. Alhamdulillah guys, jackpot guys, jackpot pakai kuning guys. Alhamdulillah.
Alhamdulillah tidak main. Mantap guys. Ini emas asli guys. Berat guys. Alhamdulillah, mantap guys. Alhamdulillah guys. Mantap guys. Number 2. Materialnya masih bagus guys. Dan kita menemukan titik emas yang sangat banyak di tempat ini kemarin. Ini guys. Ini kita sudah sampai ke dasar sungai. Kita sudah bertemu dengan material super, material yang sangat bagus, atau material yang mengandung emas. Di sini bagus sekali guys materialnya. Kita akan ambil materialnya. Alhamdulillah, lihat guys, ini material super. Ini material ini sangat mengandung emas guys. Oke guys, sekarang kita lanjut ke proses pengambilan material. Kita menggunakan batok kelapa atau tempurung kelapa. Luar biasa guys, materialnya bagus sekali. Thank you.
Inilah guys bentuk atau ciri-ciri material yang mengandung emas. Ini luar biasa guys. Alhamdulillah. Kemarin kita mendapatkan emas yang banyak, materialnya juga seperti ini. Dan masih di lubang emas yang kemarin. Ini guys bentuknya. Kemungkinan emas terkumpul di bawah batu besar ini guys. Tapi kita tidak mampu untuk mengangkatnya. Jadi kita hanya menggunakan linggis menggali di samping-samping bebatuan yang besar. Nah, sekarang kita lanjut ke proses mendulang. Saksikan terus guys. Nanti kita akan bisa melihat hasilnya seperti apa. Batu yang besar-besar kita buang agar kita lebih mudah untuk mendulangnya. Dulang yang kita gunakan pada video kali ini yaitu dulang kayu, terbuat dari kayu pilihan. Alhamdulillah. Lihat guys, hasilnya luar biasa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hasilnya sangat banyak guys. Ini bisa mencapai 3-5 gram guys. Mungkin bisa lebih. Luar biasa guys. Ini masih ada satu uang. Oke guys, sekarang kita akan memasukkannya ke dalam tempatnya. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya. Thank you very much. Inilah guys bentuk emas asli. Emas asli itu tidak mudah jatuh guys. Dia berat, lebih berat dari pasir hitam. Number 3.
Material super. Oke guys, sekarang kita lanjut ke proses mendulangnya. Kali ini kita masih menggunakan dulang plastik atau dulang fiber. Batu kecubung. Thank you.
Alhamdulillah, rezeki kita hari ini mantap, guys. Number 4. Kembali lagi, guys. Bersama kita. Nah, hari ini, guys, kita mau mencari emas di sungai ini. Nah, di sini, guys, spot kita mencari emas. Kita akan terus menggali. Nah, seperti ini, guys. Kemarin sebelumnya di hilir sana juga kita mendapatkan emas di sungai ini. Sekarang kita akan mencoba di tempat yang lain, guys. Apakah juga ada emasnya atau tidak? Seperti biasa, kita hanya menggunakan linggis untuk menggali. Sungai ini tidak terlalu dalam. Karena bisa kita lihat di sini, guys. Di sini sudah ada batu apa? Batu keras atau batu cadas di atas ini. Berarti itu pertanda sungainya tidak terlalu dalam. Kita menggalinya juga tidak terlalu dalam karena sudah mentok ke dasar sungainya. Ini kedalaman kisaran 50 cm, guys. Udah mentok ke dasar sungai. Untuk mengambil material kita menggunakan ini, guys. Temburung kelapa yang bagian atasnya.
Nah, dulang kita menggunakan dulang kayu. Dulang kayu ini lebih fleksibel karena tidak licin, guys. Emas pun lengket di dulang tersebut. Meskipun kita putar-putar yang kuat, emas tidak akan jatuh, guys. Alhamdulillah, guys. Ternyata di sini ada emasnya, guys. Ini bisa kita lihat. Walaupun tidak banyak. Hanya ada beberapa butir saja, guys. Nah, sekarang kita akan tetap mengambil material di sana, guys. Kita akan gali lebih dalam lagi. Biasanya semakin dalam itu, guys, semakin banyak emasnya. Sampai kita mentok ke dasar sungainya, guys. Biasanya itu yang lebih banyak. Nah, boleh dilihat, guys. Warna airnya sudah mulai berubah. Semakin ke bawah itu materialnya semakin bagus, guys. Oke, guys, sekarang kita lanjut ke proses mendulangnya, guys.
Alhamdulillah, guys. Ternyata hasilnya lebih banyak dari yang pertama, guys. Luar biasa, guys. Oke, guys, saksikan terus, guys. Saksikan terus pada video selanjutnya. Thank you very much. Sampai jumpa. Number 5. Thank you.
gang ini mah.